said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. FIFA tunjuk wasit pimpin laga-laga timnas Indonesia harus dari negara netral agar tak diserang netizen Indonesia merusak citra buruk FIFA. Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi berencana menyampaikan langsung ke AFC agar menunjuk wasit netral dalam laga timnas Indonesia. Perihal wasit jadi sorotan publik Indonesia setelah Ahmed Al-Kaf dianggap melakukan kontroversi. Itu terjadi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, tanggal 15 Oktober lalu. Dalam laga ini masa injury time yang ditetapkan wasit keempat adalah 6 menit, tetapi pada praktiknya berlangsung hingga 11 menit. Ini akan disampaikan Yunus ke AFC. Saya tanggal 28 Oktober akan ke Seoul, Korea Selatan. Akan digelar konferensi sepak bola, konferensi Presiden Federasi Sedunia dan Sekjen Federasi Sedunia, kata Yunus usai acara media CUP 2024. Dan saya akan melakukan komunikasi dengan AFC. Ada kawan-kawan kami di sana. Kami berharap siapapun wasitnya, kami meminta berlaku netral, ujar Yunus menjelaskan. Menurut Yunus, mengirim wasit terbaik, yang tidak berpihak adalah sebuah kewajiban. Yunus tak ingin karena kepemimpinan wasit hubungan antar negara jadi bergesekan. 80% penduduk Indonesia suka sepak bola. Maka jangan sampai ketidaknetralan wasit-wasit yang memimpin ketika Indonesia bertanding akan membuat nuansa tak baik. Jangan coba-coba mengirim wasit yang tidak netral, mengirim wasit yang tidak baik, masyarakat kami sangat cepat merespons sepak bola untuk menghindari ketidaknyamanan, kata Yunus.